Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semua? Yang insya Allah dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Hermanto Fitra Tapan Motor. Ya di sini saya mau memberitahukan kepada teman-temanku semua pecinta otomotif dimanapun anda berada, yaitu saya mau memberitahu tentang busi yang dipakai untuk motor. Mari saya tunjukkan. Dan ini kepada teman-temanku semua pecinta otomotif yang mau saya beritahukan yaitu tentang busi tadi. Saya mau menjelaskan untuk pemakaiannya. Jadi busi yang dipakai merek NGK itu yang jenisnya C7HSA. Nah ini busi dipakai untuk motor apa aja ini busi C7 HSA ini keluaran dari produk NGK ini sama dengan keluaran dari Denso itu kalau di Denso itu serinya yang seri U22 FSU itu sama dengan seri dari NGK yang C7 HSA ini Nah, busi ini dipakai di motor apa saja. Jadi, busi dari NGK C7HSA dan merek Denso U22FSU ini bisa dipakai di motor yang pertama yaitu motor Grand. Bisa dipakai juga untuk motor Supra, motor Smash yaitu dari Suzuki, motor Yamaha yaitu motor Jupiter terus Vega, Vega ZR, Mio Sporty, Sogun dan motor Cina. Ini. Jadi busi ini satu busi, misalnya merek NGK C7HSA, ini bisa dipakai untuk beberapa motor yang tadi sudah saya jelaskan. Ini. Kenapa saya memakai busi dua merek ini? Karena merek NGK dan merek Denso. Ini selama ini saya pakai pengapiannya bagus dan awet terus tahan lama. Dari segi harga, dia emang lebih terjangkau. Jadi itu tadi pemberitahuan kepada kawan-kawanku semua yang mungkin yang masih pemula di bidang otomotif ya kepada kawan-kawanku semua yang masih pemula mungkin pemula di bidang perbengkelan mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada teman-temanku semua berguna dan bisa dipakai di kemudian hari jumpa lagi bye-bye salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh